Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Sore ini kita sampaikan perkembangan penanganan salah satu perkara yang terjadi di daerah. Ini kasus di Malang. Jadi dari pengembangan perkara tersebut ada sejumlah penyelenggara negara yang kemudian berdasarkan bukti permulaan yang cukup, perkaranya ditingkatkan ke penyidikan. Nanti selengkapnya akan disampaikan oleh Bu Basari. Silakan. Terima kasih Mas Rifi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan menginformasikan kepada rekan-rekan semuanya, yaitu perkembangan penanganan kasus kasus yang sudah diumumkan sebelumnya, itu pada tanggal 11 Agustus 2017 yang lalu, yaitu masalah penanganan terkait pembahasan APBD di Kota Malang tahun 2015. Pada saat itu sudah ditetapkan dua tersangka yaitu MAW sebagai ketua DPRD Kota Malang periode 2014-2019. Kemudian satu lagi adalah CES. CES merupakan kepala dinas pekerjaan umum yang di Pemkot Malang 2015. Nah, kemudian saat ini MAW selaku ketua DPRD pada saat itu diduga menerima suap dari JES sejumlah 700 juta untuk memuluskan pembahasan APBD pemerintah Kota Malang tahun 2015. MAW dan JES saat ini sedang menjalani proses persidangan di PN Tipikor Surabaya. Lalu dari hasil setelah melakukan pengumpulan data dan dari hasil-hasil sidang, kemudian dilakukan penyelidikan lebih mendalam lagi dan mencermati fakta persidangan, lalu menerima dan menemukan bukti permulaan yang cukup untuk dilakukan penyidikan baru terhadap beberapa orang lainnya. Dan jumlahnya ada 19 orang, yaitu MA. MA ini adalah Wali Kota Malang periode 2013-2018. Dan MJN ini Wakil Ketua DPRD ya, bersama WHH. Ini juga Wakil Ketua DPRD Malang periode 2014-2019. Kemudian 16 orang lainnya adalah semua anggota DPRD Malang. Jumlahnya 19, kami yang 16 lainnya adalah SHH, SPT, SAL, ya, kemudian MKU, SL, HBH, BS, IF, SR, TY, kemudian HPU, lalu HS, YAB, RS, SKO, ABR. Yang 16 orang ini adalah anggota DPRD, kemudian yang 2 orang wakil, dan satu lagi adalah wali kota. MA selaku wali kota Malang diduga memberi hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena atau yang berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya, atau untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya kepada Ketua DPRD dan anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019 terkait dengan pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan pemerintah Kota Malang tahun 2015.
Atas perbuatannya tersebut, MA disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Yunto pasal 55 ayat 1-1 KUH pidana. Sedangkan terhadap 18 anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019 tersebut disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau huruf B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yaitu pasal 5 ayat 1-1 KUH pidana. Indikasi penerimaan, penyidik mendapatkan fakta-fakta yang didukung dengan alat-alat bukti berupa keterangan saksi, surat dan barang elektronik bahwa 18 tersangka unsur pimpinan dan anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019 menerima fee dari MA selaku Wali Kota Malang bersama-sama tersangka CDS yaitu Kepala Dinas Pekerjaan Umum untuk memuluskan pembahasan APBDP Pemerintah Kota Malang tahun anggaran 2015. Diduga unsur pimpinan dan anggota DPRD menerima pembagian fee dari total fee yang diterima oleh tersangka MAW sebesar 700 juta dari tersangka CDS. Diduga 600 juta dari yang diterima MAW tersebut kemudian didistribusikan pada sejumlah anggota DPRD Kota Malang. Kasus ini menunjukkan bagaimana korupsi dilakukan secara massal, melibatkan unsur kepala daerah dan jajaran serta sejumlah anggota DPRD yang seharusnya ya, dan sepatutnya mereka harusnya melakukan fungsi pengawasan terhadap anggaran dan regulasi secara maksimal. Tapi dalam faktanya malah mereka ikut memanfaatkan ya, kewenangan yang dimiliki untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya. Dari sejumlah tersangka yang diproses, sebagian bersikap kooperatif kepada penyidik. Hal ini akan diperhitungkan menjadi faktor yang meringankan dalam proses hukum selanjutnya. Perlu diingatkan, ancaman maksimal untuk menerima suap adalah hukuman pidana 20 tahun dan minimal adalah 4 tahun. KPK saat ini sedang mempertimbangkan pengajuan dari MAW sebagai justice collaborator GC yang diajukan ke pada tingkat proses penyidikan. Sudah barang tentu pengajuan GC ini adalah merupakan hak tersangka dan menjadi pertimbangan nantinya untuk meringankan ya dalam tuntutan dan vonis lebih rendah. Dan juga ini juga merupakan pertimbangan yang diberikan pemotongan masa hukuman hingga bebas bersyarat setelah menjalani hukuman 2/3. Ini kira-kira yang kami dapat informasikan terhadap penetapan tersangka kepada 19 orang dan 1 wali kota, kemudian 18 orangnya adalah merupakan wakil dan anggota dari DPRD Kota Malang. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Basaria. Jadi sebagai sedikit ke belakang ketika